Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu dengan orang beriman yang lain merupakan cermin. Kita bercermin itu tujuannya minimal ada dua. Pertama, untuk membersihkan yang kotor, dan yang kedua, merapikan yang tidak rapi. Demikian pula ketika kita bercermin dengan saudara kita mukmin, ini untuk membersihkan diri kita. Wah, saudara saya ini masya Allah, dia sholatnya khusyuk, saya kok belum ini. Nah, kita lihat diri saya, oh saya belum, saya harus tingkatkan bagaimana belajar seperti dia. Oh masya Allah, saudara saya ini aktif sekali di masjid, 5 waktu semuanya di masjid, ana kadang-kadang bolong. Ini saudara saya ini ahli sedekah. Jadi kita lihat kelebihan orang lain untuk kita tiru. Itulah yang akhirnya kita akan sempurna dalam kehidupan kita. Demi untuk apa? Demi untuk mendapatkan ridha Allah.